Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai salah seorang tokoh daripada Kekaisaran Mongolia yang kemudian membaharui Kekaisaran Mongolia, yang mana sebelumnya Kekaisaran Mongolia memeluk agama Shamanisme yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Nah, beliau bernama Ghazan Khan. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Sejarah perjalanan umat Islam memiliki kekhasan tersendiri pada setiap daerah yang diduduki, dan ia memiliki sejarah panjang dan variasi model penyebaran yang unik dan berliku. Jika dilihat dari perspektif Barat, Islam tidak lebih dari ajaran yang diperjuangkan dengan darah dan pedang. Namun sebaliknya, justru Islam telah melakukan pembebasan bagi masyarakat lokal yang ditindas atas hegemoni dua imperium besar, yaitu Persia dan Romawi. Kemunculan bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan merupakan bagian dari sejarah dunia yang menarik dan populer, terutama bagi peradaban Islam. Keturunan Genghis Khan meninggalkan pengaruh signifikan bagi peradaban manusia. Setelah Kublai Khan, sejarah Mongol Khan Agung juga berakhir dan wilayah kekuasaan Kublai terbagi menjadi 5 dinasti merdeka, yaitu Cina, Zagatai, Golden Horde, Ilkhan, dan Siberia. Ilkhan adalah salah satu cabang dinasti Mongol yang didirikan oleh Hulagu Khan. Ilkhan dalam bahasa Mongol berarti kepala suku. Dalam makna khusus di kalangan Mongol disebut wakil dari pusat kekuasaan Khan Agung, Ilkhan menjadi pusat peradaban dan masa keemasan di bawah kepemimpinan Ghazan Khan. Ghazan adalah pemimpin yang membawa perubahan dan menjadikan Ilkhan dinasti paling maju dalam sejarah bangsa Mongol Islam. Nah, adapun mengenai biografi Ghazan Khan sendiri, Ghazan ini lahir pada 4 Desember 1271 Masehi, yaitu di Abaskun di dekat Bandarisah, sebelah tenggara Laut Kaspia. Ketika ayahnya yang bernama Argun berkuasa, ia telah menjadi Ilkhan dalam usia 13 tahun dan menghabiskan waktu dengan Abaga yang merupakan kakeknya, dan dididik untuk mempelajari agama Buddha seperti kepercayaan yang dianut oleh ayah dan kakeknya. Ghazan kecil ini hidup dalam lingkungan religius Buddha yang sangat taat. Nah, ketajaman akal, intelektual, dan wawasan yang luas membawanya cepat memahami esensi dan makna dari pengajarannya. Ghazan menjadikan doktrin, peribadatan, dan seluk-beluk komunitasnya secara mendalam dan mencapai kesempurnaan yang menjadikannya sebagai ahli dalam bidang agama Buddha. Nah, Ghazan ini masuk Islam pada tahun 1295 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Juni. Disertai 100.000 bangsa Mongol. Ada yang menyebutkan ia masuk Islam diikuti oleh 400.000 orang, termasuk komandan, wazir, dan prajuritnya. Bahkan ada yang menyebutnya 10.000 orang. Nah, proses masuk Islamnya Ghazan diantaranya karena jasa Jenderal Nauroz yang membantu perjuangannya melawan Baidu. Jika ia memenangkan melawan Baidu, ia akan menerima Islam. Keterangan lain menjelaskan ia pindah agama ketika terjadi perjanjian pada masa Baidu, yaitu antara bangsa Mongol dengan kaum muslim yang berada di Persia. Nah, kaum muslimin bersumpah dengan Al-Quran dan Mongol dengan emas. Dalam pertemuan itu terjadi dialog antara Nauroz dan Ghazan yang membahas tentang Islam. Selain itu, mereka juga memberikan hadiah kepada Ilkhan Baidu berupa potongan mutiara yang sangat indah. Akan tetapi Ilkhan tidak diberi apapun sebagai balasannya. Nah, Ghazan ini merasa gusar. Setelah peristiwa itu, Syekh Sadruddin beragama Islam mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani sang pemimpin. Ghazan pun banyak bertanya tentang doktrin Islam sedetail dan sebenar mungkin. Sehingga pada tahun 1295, Ghazan Khan ini menambah namanya menjadi Mahmud Ghazan Khan. Nah, Ghazan Khan ini naik tahta pada 3 November 1295 dan berusia 24 tahun. Saat Ghazan Khan naik tahta, tas negara ini mengalami krisis. Harta yang diperoleh berlimpah hasil penaklukan Baghdad dicuri oleh penjaga dan digunakan semena-mena sebelum Ghazan naik tahta, bahkan sampai saat Ghazan naik tahta. Nah, selama Ghazan memerintah ada beberapa pembaruan yang dilakukan sehingga membawa Ilkhan menjadi The Golden Age of Islam post Baghdad.
Masuknya Khozan ke Islam menandai perubahan yang sangat fundamental dalam proses Islamisasi yang membuat Ilkhan selanjutnya menjadi dinasti independen dan kembali memperoleh posisi terhormat atas agama lain. Khozan ini menetapkan Islam sebagai agama resmi negara dan menyebut dirinya sebagai Sultan Berkat Rahmat Ilahi. Nah, pada masa Khozan, motif dan gaya Mongol telah berubah secara signifikan. Meskipun ia menerus pemimpin Mongol, tetapi ia tidak menggunakan kebijakan yang keras. Untuk membantu para petani kecil yang tidak mampu membeli benih untuk kebun dan makanan untuk ternaknya, Khozan mewajibkan semua gubernur dan pemungut pajak menyisihkan uang pajaknya dengan jumlah tertentu. Uang itu untuk pembelian semua binatang yang digunakan, tenaga, benih, dan keperluan pertanian lainnya dalam bentuk bukti dokumen. Nah, seluruh provinsi terdapat daftar semua binatang yang dipakai dan memperkuat perkebunan. Khozan Khan juga mengenalkan metode baru dengan menyusun rumah-rumah penyimpanan kekayaan negara yang dijaga ketat dan buku khusus penjaga, yaitu buku khusus tentang keperluan uang negara. Khozan ini adalah seorang pelindung ilmu pengetahuan dan sastra. Ia menyukai arsitektur dan ilmu pengetahuan alam seperti astronomi, kimia, mineralogi, dan ia membangun perguruan tinggi untuk madhab Syafi'i dan Hanafi serta mendirikan perpustakaan dan observatorium. Nah, Khozan Khan ini juga memunculkan koin yang bertuliskan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu sisi dan Muhammad di satu sisinya, yang sebelumnya menggunakan nama Khokan, yaitu Raja yang Agung. Sedangkan kalender yang saat itu masih dikenang berkat jasanya adalah kalender Ilkhan, dengan mengubah dasar perhitungan kalender dari Syamsiah ke Komariah dan mengkombinasikan antara bahasa Mongol dengan nama hari dan bulan dari kalender Hijriah yang diciptakan oleh Umar bin Khattab. Nah, demikianlah secara singkat mengenai Khozan Khan yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.